5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Buat kami, New Life adalah sebuah rumah, sebuah keluarga, tempat di mana kami dididik dan diajar, diberkati dan menjadi berkat. Satu keluarga besar, ya, di mana kita dilatih menjadi orang-orang yang dewasa rohani. NLAKA adalah sebuah keluarga rohani di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan NLAKA bagi saya adalah it's a home, sebuah rumah gitu, yang benar-benar saya bertumbuh di sana, dan kita di sana benar-benar menjadi sebuah keluarga di mana di dalamnya kita benar-benar saling membangun dan kita bertumbuh bersama dan tidak saling meninggalkan. Ya, apa arti NLAKA buat kami? NLAKA adalah sebuah keluarga. Di situ kami diterima, kami dikasihi, kami mengerti arti keluarga yang sebenarnya seperti itu. Ya, jadi buat kami ya, NLAKA itu bukan hanya sebuah gereja, tapi sebuah rumah di mana kami diterima, di mana kami dikasih kesempatan untuk memberikan hidup kami kepada orang lain. Disinilah tempat kami belajar, dan itu juga tidak lepas dari tempat di mana kami dibentuk, dilatih dan juga diproses. Terima kasih NLAKA. Arti NLAKA bagi kami adalah sebuah rumah, di mana di tempat itu kami dilahirkan kembali secara rohani, di mana kami bertobat di situ, kami bertumbuh di situ, kami merasa memiliki dan dimiliki dalam sebuah keluarga ya. Tempat di mana kita benar-benar kayak memulai hidup baru ya, di situ ya. Tempat di mana keluarga kami dipulihkan, terutama kami hubungan suami istri dipulihkan. Tempat di mana kami merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Arti NLAKA bagi kami adalah sebuah kekeluargaan yang sangat kuat dan kompak. Ketuhanannya juga sangat kuat. NLAKA bagi kami adalah sebuah keluarga rohani di dalam Tuhan, tempat di mana kami bisa tampil apa adanya, tempat kami bertumbuh, tempat kami dibentuk, tempat di mana kami saling mengasihi, melengkapi, membangun satu dengan yang lain. NLAKA Anugerah Kebenaran adalah keluarga dan tempat yang Tuhan telah percayakan kepada saya untuk mengembangkan talenta dan memenuhi panggilannya. Sebuah keluarga rohani di mana saya di situ bisa mendapatkan makanan, bertumbuh, diperlengkapi, dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang memang Tuhan sudah taruh, Tuhan set dalam hidup saya, dan di mana sebagai salah satu tubuh Kristus ya, di situ saya bisa dibangun ya, membangun satu sama lain di situ dan berfungsi. Bagi saya, NLAKA adalah tempat saya pertama kali benar-benar mengenal dan mengerti apa tujuan dan panggilan hidup saya sebagai seseorang yang sudah diselamatkan, sebagai seorang yang sudah merasakan kasihnya Tuhan. Di sini juga saya mengenal orang-orang yang sangat-sangat haus, sangat-sangat ingin berbagi tentang kasihnya Tuhan, share the gospel ke orang-orang lain yang belum mengenal
Dan hal itu juga membuat saya terimpartasi untuk juga ikut haus dan ikut belajar membagikan firman Tuhan, membagikan kasih-Nya Tuhan ke orang lain. NLAK adalah rumah saya. Rumah di mana tempat saya bertumbuh, diberi makan, ditegur, belajar, dan berbuah. Buat saya, New Life Anugerah Kebenaran adalah rumah dan keluarga. Rumah di mana tempat saya bertumbuh dan mendapatkan makanan rohani, bahkan jasmani. Keluarga di mana orang-orang yang menerima saya apa adanya, mengasihi saya, dan dapat saya percayai. I love you, New Life Anugerah Kebenaran. Keluarga yang besar, keluarga yang saling perhatian, keluarga yang saling membutuhkan, keluarga yang saling terbuka. LHK luar biasa. LHK itu terus kayak rumahku sing kedua. Kayak orang-orangnya sing di dalam sana tuh bisa ngayomi, bisa kasih tahu sing salah di, sing bener, sing mana. Bukti cintanya Tuhan buat aku, karena aku merasa kasihnya Tuhan tuh begitu nyata buat aku melalui NLHK. Pribadi aku ngerasa benar-benar diberkati sekali gitu loh dengan aku berada di NLHK. Dan aku percaya bahwa Tuhan nempatin aku di sini, Tuhan punya tujuan yang luar biasa gitu loh. So menurut aku NLHK itu sebuah keluarga di mana aku bisa bertumbuh, bisa lebih lagi kenal Tuhan. NLAK adalah sebuah keluarga di mana kita bisa terbuka, kita bisa cerita satu sama lain, dan di mana kita dapat bertumbuh bersama-sama. Buat aku, itu keluarga aku. Di sini tuh aku belajar, di sini tuh aku bertumbuh, dan di sini tuh aku dilatih. Keluarga kedua buat aku. Bagi saya, NLAK adalah komunitas dan keluarga rohani. Rumah, di mana dari kecil bertumbuh, kemudian sampai sekarang, rumah itu udah kayak keluarga. Family and friendship, bagaimana cara kita jalan sama Tuhan bersama. Semua orang serius sama Tuhan. Buat saya New Life Anugerah Kebenaran lebih dari sekedar sebuah gereja, ya. Dan New Life Anugerah Kebenaran juga sebuah rumah, sebuah keluarga. Dan saya tempat di mana saya bertumbuh dari yang saya tidak tahu apa-apa, yang mungkin saya melewati hidup saya tanpa punya tujuan, tanpa menghargai hidup saya. Tapi akhirnya saya bertumbuh dan saya boleh mengenal bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam hidup saya dan Tuhan menetapkan sebuah panggilan dalam hidup saya. Sebuah keluarga yang sangat berharga bagi saya, karena banyak orang-orang di level negara kebenaran membimbing saya daripada kebenaran menuju kebenaran hingga saya masuk ke dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya sungguh amat bersyukur untuk boleh ditambahkan menjadi keluarga dan bagian dari New Life Anugerah Kebenaran. Untuk aku, NLAK itu sebuah komunitas dan spiritual family untuk aku. New Life itu a place for us, di mana kita bisa jadi diri kita sendiri. Kita bisa fungsi masing-masing sesuai dengan capability masing-masing, sesuai dengan calling masing-masing. Jadi ya, New Life itu sesuai dengan judul kita, ya, Our Home. Bagi saya, NLAK itu keluarga. Buat saya, NLAK adalah sebuah keluarga, sebuah rumah, tempat untuk kembali. Tempat saya bertumbuh dan berakar. Tempat di mana saya menemukan visi dan nilai dalam hidup. NLAK bukan hanya sebuah komunitas, sebuah gereja, tetapi sebuah keluarga bagi saya. Hubungan yang tidak berhenti hanya pada hari Minggu, tetapi lebih daripada itu. Tempat di mana saya bertumbuh, diproses, dan dibentuk. Tempat di mana kita bersama-sama berjalan menuju panggilannya. In NLAK, I realize that it is never about the buildings, it's about the people. The people whom I grow with and his vision and calling. So I'm blessed to call NLAK my haven. NLAK itu really mean a lot to me. Benar-benar sudah menjadi
bagian yang besar dalam hidup aku. Kayak papa mama juga kan dipertemukan juga di NLAK gitu. Jadi kayak kalau nggak ada mama, kalau nggak ada NLAK juga nggak ada aku sekarang. Juga salah satu alasan aku ke Taiwan itu juga karena ada NLAK juga di sana. Gitu. Banyak nilai yang aku dapat, nilai yang aku pegang sekarang dalam hidup aku itu juga dari NLAK. Itu nilai-nilai yang diturunin, diajarin dari NLAK. NLAK sudah menjadi keluarga aku, dan aku sangat bersyukur aku tergabung di NLAK, tempat aku bertumbuh, both secara spiritual juga fisik. Itu aku bertumbuh di NLAK. Dan aku bersyukur bisa punya keluarga, bisa punya komunitas, bisa tergabung di NLAK. Bagi saya, NLAK adalah sebuah keluarga dan rumah di mana saya bisa bertumbuh dengan saudara-saudara saya. What NLAK means for me is home. Rumah yang penuh kasih. For me, NLAK is a home. Sebuah komunitas dan keluarga rohani buat saya. Sebuah keluarga di mana kita itu saling melengkapi satu sama lain in Christ Jesus, and it's such a great blessing for me. NLAK for me is not just a church. It is a place where I was born and call it my second home. Tempat di mana aku bertumbuh bukan hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Di mana di sini dalam keluarga ini kita semua sama-sama belajar, saling menegur dan saling mensupport satu dengan yang lain. Kita sama-sama melayani dalam satu visi dan nilai yang Tuhan telah berikan untuk kita. I am personally grateful and far beyond blessed to have NLAK as my family. For me, NLAK is my second home, tempat di mana aku dibentuk dan tempat di mana aku dilatih. Aku bersyukur punya keluarga ini. I can be open. Aku bisa jadi apa adanya aku, dan aku bisa jadi aku sendiri. I'm blessed and forever grateful to have this family. Tempat di mana saya bertumbuh dan bergabung dalam satu komunitas dalam Kristus, di mana tempat untuk saya belajar dan untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Dan pertama kali di tempat ini, saya mengenal Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dan merasakan hadirat-Nya dalam hidup saya. NLAK itu sudah seperti menjadi keluarga dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Bagi saya, gereja NLAK itu sudah seperti menjadi rumah saya sendiri. Dan saya bersyukur punya NLAK sebagai keluarga rohani saya. Sebuah keluarga yang membimbing saya, menuntun saya, dan mengajar saya tentang Tuhan Yesus.